bersama DEFA, program DEFA Yanaya, program MBKM 2022. Ya, ini di hadapan kita ini judulnya apa nih? Hasrat. Ya, hasrat. Nah, ini dibuat itu adalah dari visual, visual ada rupa ya. Rupa, merupa, cara rupa, bagaimana itu? Nah, kita akan melihat atau mendengar sebuah masukan dari sisi seniman langsung ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah membimbing mahasiswa saya. Kedepan ini adalah sebuah rekaman akademik tentang bagaimana program itu dilaksanakan, dan kita harus menerima semua masukan ya dan karya-karya yang dihasilkan. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Isudana Kenyam nggih. Nah, supaya sehat dan selalu ya. Nah, tolong Niki diberikan masukan dari sisi karya yang dihasilkan mahasiswa ya. Nah, mungkin ada konsep Bali nih. Ada rupa, ada bentuk ya. Kemudian ada kenah. Nah, kira-kira dari sudut pandang artinya mungkin melihat kenah mahasiswa nih kayak gitu. Kenah mahasiswa, kemudian dari pengungkapannya bagaimana dari sudut olah rasa sebagai seorang seniman senior untuk membimbing adik-adik ke depan. Terima kasih, silakan. Hasrat, keinginan yang cara balik kena ulangan, kena ulangan kayun kan. Nah, kira-kira dari rasa seniman, perasaan seniman itu kan halus. Nah, kira-kira dari sudut ini melihat visual rupa yang dituangkan sebenarnya, kira-kira nanti saran-saran yang bisa dicatat oleh mahasiswa. Ya, mungkin kalau saya lihat ini dia yang bicara tentang karya ya. Okay. Dari interpretasi saya memandangnya, yeah. Wah, kan ini kan disebut dari Kongberi ya. Diekspresikan ya seperti sebuah susunan lagu gitu ya, bisa ya disusun-susun kayak karena, nada-nada gitu ya. Karena kan banyak sekali yang dilihat itu ada betul-betul yang ini yang bisa diarahkan lagi. Kalau saya memandang setiap karyanya, mungkin semua karyanya ya sudah, buat saya sudah kita dia karakter sudah punya dia. Dari dia sudah bisa kita bicara tentang ini lagi betul ya. Karena gimana ya, depannya bisa menemukan betul-betul baru gitu. Ya, kalau dia sekarang seperti ini kan bicara masukannya beliau itu sangat berharga sekali kepada mahasiswa ya, sehingga saudara nanti punya bekal ya, punya bekal, punya spirit untuk maju ke depan ya. Kira-kira mahasiswa bagaimana saran terakhir? Ya,